gila. Udah jalan 2 tahun ini mas bro, sawit ini. Yang ketiga, 1, 2, 3, 4 mas bro, ini keempat bahasanya. Ya. Sebenarnya sayang kita mas bro mangkasnya mas bro, tapi kalau nggak dipangkas nanti terusan aja kayak gini, dihantam gulma ya, dihantam hama ya, sejenis kumbang tanduk. Nah. Ya mas bro, lanjut kita lagi pangkas. Gila. Udah jalan 2 tahun ini mas bro, sawit ini. Kita lupa bawa garam, seharusnya taburin garam. Selesai kayak gini. Ya mas bro, gila mas bro, gundul mas bro. Saya berani kayak gini mas bro, selalu sudah ada buktinya. Begitu dipancung balik, nanti tumbuh normal lagi dia. Mas bro, lanjut kita bersihkan ini lagi. Biar steril tempatnya ya. Kita carikan tempat dulu biar steril dia tempatnya. Berkebun sendiri, merawat sendiri, semua serba sendiri. Kalau enggak gitu enggak tahu kita mas bro cara bertani ya. Jadi kita harus belajar dari nol. Dengan sendirinya kita tahu ya mas bro ya. Oke mas bro, selesai pertarungannya. Kita dekatin hasilnya.
Beginilah mas bro. Mas bro, sektor sisipan ya. Ini sudah kita buangin kayu-kayunya berapa hari yang lalu. Kita buangin, kita kasih herbisida Roundup sama Garlon ya. Kita pancungin anak kayunya. Mulai sudah berkurang anak kayunya ya. Cuma gulma masih banyak. Belum kita semprot. Lanjut kerja lagi.